Simak ada apa di tanggal 14 Desember yang buat warganet penasaran, sampai trending di Google. Memperingati hari apa? Ternyata ada prediksi hujan meteor. Di Google, sudah biasa masyarakat atau warganet bertanya tanggal sekian memperingati hari apa. Sebab biasanya pertanyaan hari ini memperingati hari apa, ramai dicari di Google sesaat sebelum pergantian hari. Kecuali momen-momen tertentu, namun untuk pertanyaan tanggal 14 Desember tahun 2021 memperingati hari apa, sudah ramai sejak tanggal 12 Desember tahun 2021. Bahkan sempat trending di Google. Usut punya usut, ternyata tanggal 14 Desember diprediksi merupakan puncak hujan meteor Geminid. Yuk ketahui tanggal 14 Desember tahun 2021 ada apa. Adapun kabar adanya hujan meteor pada tanggal 14 Desember tahun 2021, pertama kali dikabarkan oleh Badan Penerbangan dan Antariksa AS atau NASA. NASA mencatat, hujan meteor Geminid terjadi antara 7 hingga tanggal 17 Desember tahun 2021. Diperkirakan puncak fenomena ini terjadi pada Senin hingga Selasa, 13 sampai 14 Desember tahun 2021. Geminid sendiri merupakan hujan meteor produktif yang disebabkan oleh objek 3200 Phaeton yang dianggap sebagai asteroid Palladian dengan orbit batu komet. Dampak hujan meteor Geminid sendiri akan menampakkan kilatan-kilatan cahaya di langit pada malam hari, sehingga akan menampilkan pemandangan indah. Meski demikian, hujan meteor Geminid diyakini menjadi salah satu penyebab pemanasan global dan mengotori atmosfer bumi. Demikian penjelasan ada apa di tanggal 14 Desember yang buat warganet penasaran sampai trending di Google. Memperingati hari apa? Ternyata ada prediksi hujan meteor. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di-subscribe dan bagikan di sosial media kalian.